Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Di video kali ini saya share ke kalian semua yaitu cara membuat efek video dua dunia di aplikasi TikTok. Ya, untuk contoh saya menjadi dua, ini arwahnya dan itu jasadnya. Oke, langsung saja untuk membuatnya sangat mudah sekali ya, terutama buat kalian yang belum pernah membuatnya. Langsung simak videonya. Oke, sekarang kita buka aplikasi TikTok, kemudian pilih posting. Berikutnya di bagian bawah ini kita pilih kamera. Oke, kemudian untuk efeknya kita pilih. Lalu kita cari di sini dan kita ketikkan dua dunia. Nah, seperti ini ada di bagian atas dua dunia. Kemudian untuk membersihkan layar kita tap saja di tengah ini. Oke. Berikutnya untuk durasi kita pilih 15, 60 detik hingga 3 menit. Kalau misalnya kalian memilih durasi yang lama, pastikan untuk lagunya tidak yang singkat ya. Seperti di bagian atas ini lagunya cuma beberapa detik saja. Kita hilangkan untuk lagunya atau kalian ganti dengan yang durasinya panjang menyesuaikan dengan video kalian. Kemudian untuk menghilangkan lagu, kita tap pada ikon silang yang ada di bawah sebelah kanan ini. Kemudian kembali. Nah, sekarang untuk memulainya bisa langsung ya. Di sini saya lebih suka menggunakan timer. Nah, kita pilih di sini timer. Nah, nanti setelah 3 detik video berjalan, kita sebaiknya diam ya, seperti ini. Nah, dari situ nanti kita bisa keluar. Jadi, hitungannya 1, 2, 3 detik. Untuk detikan ini adalah detikan timer ya. Nah, 1, 2, 3, kita mulai. Oke, saya mulai di sini. Diam. Nah, berikutnya geser. Oke, sekarang saya udah menjadi dua. Yang satu adalah jasadnya, dan yang satu adalah arwahnya. Oke, mantap sekali ya. Dan kalian bisa ngoceh sepuasnya. Oke, kemudian untuk kembali, tinggal kita masuk lagi ke jasad. Nah, seperti ini. Kemudian tutup bagian muka secara pelan-pelan. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, berikutnya silahkan kalian posting di TikTok. Oke, dan mungkin sekian saja untuk video pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih banyak sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.